أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Kita ulang lagi. وقالوا لن تمسنا النار إلا ada bacaannya qa madhabi'i dua harokat, lu madhabi'i dua harokat, lan ikhfa haqiqi mendengung samar panjangnya dua harokat, tamassanan alif lamnya samsiyah karena tidak terbaca dengan jelas, nunnya bertasdid menjadi mendengung disebut dengan gunnah musaddah panjangnya dua harokat. Na madhabi'i illa ada tanda panjang lebih dari dua harokat. Madhabi'i bertemu dengan alif atau hamzah di depannya menjadikan bacaan berubah panjangnya menjadi mad jaiz munfasil lima harokat. Ayya madhabi'i dua harokat. Mam ada tanwin bertemu dengan mim maka harus dikasih harokat tasdid tanda dari idgham, idgham bigunnah mendengung panjangnya dua harokat. Mam ma'du mantabi'i panjangnya dua harokat ma'dudan ini menjadi huruf ha karena disukunkan ketika berhenti atau waqaf. Kita lanjutkan bacaannya. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdan. Qul attakhadtum indallahi ahdan فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ مِمْ سُكُون bertemu dengan عَيْن bacaannya jelas pendek disebut dengan idhar safawi. Ada nun sukun bertemu dengan huruf dal ifa haqiqi mendengung panjangnya dua harokat. Dallahi mad badal fathah berdiri ahdan
ifa haqiqi mendengung samar panjangnya dua harokat. Falai yukhlifallahu, falai nun sukun bertemu dengan ya, maka harus dikasih harokat tasdid sebagai pertanda dari idgham bigunnah. Maka mendengung panjangnya dua harokat. Yukhlifallahu, bacaannya tafhim, ada mad badal dua harokat. Ahda, diwakufkan di sini maka menjadi harokat sukun. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdan. Kita ulangi dari sini. Falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kemudian bacaannya ahdahu, ada dhamir yang berhadapan dengan huruf mad, di depannya ada alif atau hamzah, maka dikasih tanda harokat panjang lebih dari dua harokat, dan dhammahnya diganti terbalik sebagai simbol dari mad silah tawwilah, panjangnya lima harokat. Am taquluna qu matabi'i dua harokat, luna matabi'i dua harokat, alallahi tafhim bacaannya ada mad badal panjang dua harokat, mala matabi'i panjangnya dua harokat, ta'lamun mad arid li sukun panjangnya enam harokat. Kita lanjutkan. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. 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 Bala matabi mad badal dua harokat, fathah berdiri pengganti dari alif, man ifa hakiki samar panjangnya dua harokat, sayyi'atan idgham bigunnah dua harokat, wa ahatat matabi'i kemudian hamus huruf ta fa kaf tafak ta yang bersukun, bihi mansilah qasirah panjangnya dua harokat, khati mad matabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat menjadi mad wajib muttasil panjangnya lima harokat,
ini tandanya lebih dari dua harokat, dikasih tanda panjang lima harokat. Khati'atuh, disukunkan karena waqaf atau berhenti. Kita lanjutkan. Wa ahaqas bihi khati'atuhu fa'ulaika ashabun nar. Wa ahaqas bihi khati'atuhu fa'ulaika ashabun nar. Fathah bertemu dengan ro yang disukunkan karena berhenti atau waqaf. Wa ahatas bihi khati'atuhu fa'ulaika ashabun nar. Kemudian hum fiha khalidun. Sampai sini dulu pelajaran kita tadarus membaca Al-Quran. Dua ayat ini mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Sadaqallahul Azim.